Ramalan akhir zaman kebubule mata kucing dan wasiat terakhir Syekh Siti Jenar. Salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari Baghdad dan datang ke tanah Jawa lalu menetap di Pengging, Jawa Timur. Di sana Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu agama kepada Ki Anggeng Pengging atau Kebo Kenongo dan masyarakat sekitar. Tetapi para wali Jawa Duipah atau Wali Songo tidak menyetujui aliran agama tersebut. Oleh karena itulah, dalam salah satu versi sejarah, Syekh Siti Jenar konon dihukum mati pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Anggaraksa atau Geraksan Cirebon. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali songo, khususnya kepada Sunan Gunung Jati. Kelak pada suatu zaman akhir, kalau ada kebo bule mata kucing atau orang Belanda naik dari laut, itulah tandanya musibah kepada anak cucu Anda. Pesan dan ramalan itu ternyata benar. Karena kenyataannya Belanda memang menjajah Indonesia dan banyak mengsengsarakan rakyat Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa gerakan Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai geger di antara para pemuka agama Islam pada abad ke-16. Karena lambat laun ketika itu banyak orang-orang yang mengaji tasawuf atau ilmu hakiki, salah satunya ilmu perihal bedanya antara kaula dan gusti, juga tunggalnya kaula dan gusti atau manunggaling kaula gusti. Seperti yang dipahami sebagian orang selama ini, ada hal kontroversial yang sampai saat ini tetap menjadi bahan pembahasan yang seolah tak pernah berakhir dan menghasilkan kesimpulan tak terbantah, yakni misteri kematian Syekh Siti Jenar yang tetap menjadi misteri. Tak lain karena begitu banyak ragam dan versi, salah satunya adalah versi mati hidup berulang kali sebelum berakhir jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati. Tuduhan Syekh Maulana Maghribi bahwa Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah dan oleh Sunan Kalijaga ditanyakan apakah benar tuduhan tersebut, beliau mengakui benar adanya. Maka Dewan Wali dalam sidangnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si tertuduh. Dan Syekh Siti Jenar menerima putusan tersebut agar segera dilaksanakan. Dan yang harus melaksanakan keputusan tersebut yaitu Sunan Kudus dengan keris Ki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum eksekusi berlangsung, terjadilah kejadian yang sangat mencengangkan masyarakat karena memang disaksikan secara terbuka di halaman Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan dialog tersebut diantaranya sebagai berikut. Saat keris Ki Kantanaga menempel ke jasad Syekh Siti Jenar, terdengar suara yang sangat keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Syekh Siti Jenar menjawab, "Coba tusuklah sekali lagi." Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang. Tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti setan?" Secepat kilat, Syekh Siti Jenar menampakkan diri lagi sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah dan para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti kambing?" Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian, pada tusukan keempat, Syekh Siti Jenar rebah, mati, dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu, para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti cacing?" Karena berkali-kali tusukan selalu mati, dan hidup kembali, maka Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasa. Seperti orang tidur, badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil."
Sesudah itu ditusukkanlah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati dan baunya semerbak wangi bau harum melati. Begitulah konon Syekh Siti Jenar wafat dan tidak bunuh diri. Terlepas dari kontroversi terkait jalan kematian Syekh Siti Jenar, ada beberapa hal yang ada baiknya kita renungkan secara mendalam, yakni pesan dan wasiat terakhirnya sebelum benar-benar menghadap kepada Tuhan, sebagaimana terekam dalam sebagian buku sejarah dalam untian kalimat-kalimat panjang berikut ini. Hidup itu bersifat baru, dilengkapi panca indera sebagai barang pinjaman. Bila diminta pemiliknya kembali, menjadi tanah dan membusuk, hancur dan bersifat najis. Karena sifatnya itu, panca indera tak dapat dipakai sebagai pedoman. Budi, pikiran, angan-angan, kesadaran, satu wujud dengan akal, bisa menjadi gila, sedih, dan bingung. Lupa tidur dan sering tak jujur, ajak dengki terhadap sesama, untuk kebahagiaan sendiri, timbulkan jahat dan sombong. Kelembahan nista nodai nama dan citra. Manusia yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian, dan kodrat. Berdiri dengan sendirinya, sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma pada sukma, napas sirna menuju ketiadaan. Badan kembali sebagai tanah, adanya kehidupan itu karena pribadi, ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata, hidup tanpa sukma, tiada merasakan sakit atau lelah, suka duka pun musnah, berdiri sendiri menurut karsanya, hidup sesuai kehendaknya.